Oke, ini adalah kamera-kamera yang sudah terpasang dan kelihatan bos kamera warnanya masih warnanya merah karena belum terkonfigur dengan baik sehingga tidak belum koneksi antara NVR dengan kamera belum terjadi. Oke, sekarang saya peragain bagaimana melakukan searching di salah satu kamera. Kita masuk ke show timeline. Nah, di sini akan terlihat ada riak-riak atau peak itu kejadian. Contohnya di sini adalah jam 5 pagi. Ternyata di sini jam sekitar jam 5 pagi pintu terbuka. Oke. Terlihat di situ. Oke, kita lihat siapa jam 5 pagi masuk ke dalam. Oke, kita bisa zoom di sini. Kita bisa lihat. Oh, ternyata ternyata tidak banyak, cuma buka pintu sedikit. Oke, di sini kelihatan pembantu mulai masuk. Oke, kalau kita lihat di sini lagi, kita lihat di sini banyak, oh sudah mulai kerja. Dan anak saya jam 6 pagi bangun sekolah untuk siap-siap pergi ke sekolah. Oke. Dan di sini riak ke sini. Oh, oke. Dan antara jam 6 sampai jam 10 sudah siap-siap berangkat. Oke. Dan itu adalah cara bagaimana di NVR ini melakukan searching. Dan kita lihat di sini sudah banyak membantu beres-beres kamar. Oke. Dan sangat mudah sekali melakukan searching di DVR ini.